bagaimana seorang anak yang berhasil mencapai impiannya namun terbuai dengan keberhasilannya sehingga ia mulai sombong dan meninggalkan keluarga serta merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mari kita sambut drama musikal by GBI Keluarga Allah Blessing. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan. Oh baby, 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 my baby, baby. Hari ini aku mau pergi shopping, pergi nonton, makan di restoran mahal, hangout bareng teman-teman artisku yang keren-keren. Olive, anakku, ke gereja yuk hari ini. Kamu sudah lama gak ke gereja loh, Liv. Apa sih, Ma? Aku tuh sibuk, udah ada janji hari ini. Lagian gereja kan bisa minggu depan kan, rempong banget sih. Minggu kemarin kamu sudah gak ke gereja loh. Tuh, teman-teman gereja pada nyariin kamu ke Mama. Tidak bisa, aku ada janji. Mama berangkat sendiri aja sana, ha? Tapi, Olive, pergi kan bisa lain hari, Liv. Udah, Ma. Kalau Olive bilang enggak, ya enggak. Olive. Mama, tolong jangan ganggu aku. Ku tak butuh nasihatmu. Lihatlah hidupku. Sekarang ku sudah jadi orang terkenal. Uang banyak, temanku pun banyak. Hidupku pun sempurna. Mama, jangan ikut ngatur. Aku sekarang sudah besar. Hidupku pun lebih baik darimu. Mama, tolong jangan ganggu aku. Ku tak butuh nasihatmu. Nih, kalian lihat followerku udah tembus 5 juta di Instagram, 10 juta di TikTok. Kalian pasti bangga kan punya teman kayak aku? Iya, Liv. Kami bangga banget tahu punya teman kayak kamu. Udah cantik, baik, baeno, seksoy, pinter nyanyi. Pinjam dulu dong 100. Di, sorry ya. Kalian tuh bukan teman dekat aku. Jadi aku gak mau kasih duit aku yang banyak ini ke kalian. Lagian lihat tuh style kalian. Sangat kampungan banget sih. Kalau aku sih, no. Udah sombong aja kamu, Liv. Ya suka-suka aku lah. Lagian aku gak butuh kalian. Pergi sana. Ini pilihanku. Lebih baik ku hidup sendiri tanpamu. Ada uang, hidupku pun aman. Aku pun tak butuh Tuhan. Tak ada yang mengaturku. Bebas pergi kemana. Sampai malam tak ada yang ngatur. Jangan atur hidupku. Ku bebas lakukan apapun. Aku berdiri tanpa memiliki rasa takut.
Aku di mana? Apa yang terjadi? Olive. Olive. Ya ampun. Puji Tuhan kamu sudah sadar, Olive. Dok, ini kenapa kaki saya kok terasa kesemutan dan tidak bergerak? Olive, Olive. Ingat ya, Olive. Tuhan masih sayang sama kamu, meskipun kamu mungkin mengalami kelumpuhan pada kakimu. Kelumpuhan kaki? Tidak! Kenapa? Kenapa teman-temanku ninggalin aku? Bahkan saat aku kayak gini, teman-teman artisku pun gak ada yang peduli sama aku. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku sudah jadi orang gagal. Olive, kenapa kamu menangis, sayang? Olive merasa jadi anak gagal, Ma. Olive jahat ke Mama dan semua orang. Sekarang Olive kayak gini, gak ada yang jengukin Olive. Teman-teman artisku semua meninggalkan aku. Olive sudah meninggalkan Tuhan. Olive jarang ke gereja. Sekarang kaki Olive gak bisa jalan. Masa depan Olive udah hancur, Ma. Olive, tidak boleh ngomong gitu. Kamu harus bangkit. Mama tahu kamu kuat. Kamu anakku yang berbakat. Kamu juga tak mudah menyerah. Kamu sudah membuat kita semua bangga. Mungkin proses ini tak mudah, tapi percayalah, Tuhan punya rencana. Rencananya selalu indah bagi kita yang dikasihinya. Ayo berusahalah untuk bangkit. Kamu tidak sendiri. Berharaplah pada Tuhan. Suaranya akan menuntunmu. Dan ketika masih ada kesempatan, anakku, kamu sudah melalui banyak hal. Anakku, tahukah kamu Tuhan mengasihimu? Benarkah Tuhan mengasihiku? Aku benar-benar jauh darinya. Aku penuh dengan dosa. Apakah Tuhan masih mengasihiku? Aku pernah menggapai impian. Sekarang semuanya sirna. Tapi sekarang aku sadar, Dia mengasihiku. Sekarang aku telah yakin, Tuhan mengasihiku. Aku mampu melewati ini bersamanya. Dan ku kan berdiri dan kan terus bernyanyi. Bagai gelombang yang tak berhenti. Dan selamanya ku akan tetap nyanyikan kebaikan Tuhan selamanya. Dapat kembali berjalan dan bangkit dari keterpurukannya. Ia pun mulai berkarya kembali dan menggapai kesuksesan. Namun kali ini ia tidak terbuai dengan kesuksesannya, tetapi justru memakai keberhasilannya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat lewat pelayanannya. Dari drama musikal ini kita tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia. Kan berdiri dan kan terus bernyanyi. Bagai gelombang yang tak berhenti. Dan selamanya ku akan tetap nyanyikan kebaikan Tuhan selamanya. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya.